Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Good morning, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang jam. Coba kalian perhatikan di buku paket ini ya. Halamannya adalah halaman 15. Yuk, semua buka di halaman 15 sambil perhatikan Pak Dauri ya. Teman-teman, ini jam dinding, kelihatan ya? Kalau jam dinding ini Pak Dauri bagi menjadi dua, sebelah sini dan sebelah sini. Kalau jarum panjang ini jarum panjang berada di sebelah sini, mungkin di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini, berarti nanti menggunakan kata to. Kalau jarum panjang ini berada di sini atau di sini, di sini, di sini, pokoknya di sebelah sini, berarti menggunakan kata pas. Kalau jam ini jarum panjangnya menunjukkan di angka 12, berarti menunjukkan kata tepat menggunakan kata o'clock. Berarti seperti ini jam 6 tepat. Kalau seperti ini jam 7 tepat. Kalau seperti ini jam 8 tepat. Nanti menggunakan kata o'clock. Kalau jarum panjang ini berada di angka 6, maka menggunakan kata half past, karena dia menunjukkan lebih 30 menit kalau berada di angka 6 ini. Paham ya? Oke, coba. Kalau jarum panjang di sini, jarum pendek di angka 7 berarti menunjukkan jam 7 tepat. Dalam bahasa Inggrisnya adalah 7:07 tepat o'clock. Berarti membacanya 7 o'clock. Sudah paham? Kalau jarum pendek ada di angka 9 misalnya, jarum panjang ada di angka 12, berarti jam 9 tepat. Berarti membacanya 9:09 tepat o'clock. Berarti membacanya 9 o'clock. Kalau jarum pendek ada di angka 3 dan jarum panjang ada di angka 12, berarti jam 3 tepat. Jam 3 3 kemudian tepat berarti o'clock. Membacanya 3 o'clock. Paham ya? Pokoknya setiap jarum panjang di 12 berarti membacanya ada kata o'clock. Kalau jarum panjang di angka 6 berarti menggunakan kata half past atau lebih 30 menit. Berarti kalau jarum panjang ada di 6, jarum pendek ada di antara angka 3 dan angka 4, berarti membacanya adalah jam 3 lebih 30 menit. Berarti menggunakan kata half past. Paham ya? 3 dalam bahasa Inggris 3 berarti half past 3. Berarti jam 3 lebih 30 menit. Sudah paham ya? Pak Dauri tambahin lagi. Kalau jarum pendeknya ada di antara angka 1 dan 2, jarum panjang di angka 6 berarti menunjukkan jam 1 lebih 30 menit atau jam setengah 2. Membacanya adalah half past. Ini angka berapa? 1. Berarti half past 1. Berarti jam 1 lebih 30 menit. Sekali lagi. Kalau angka jarum pendek ada di angka 9, jarum panjang ada di angka 6, berarti menunjukkan jam di antara 9 dan 10,
jarum panjang di angka 6 berarti menunjukkan jam 9 lebih 30 menit. Berarti membacanya half past, angka 9 dibaca 9. Berarti half past 9. Sudah paham ya? Kalau tepat di angka 12 pasti menggunakan kata o'clock. Kalau jarum panjang berada di tepat angka 6 berarti menggunakan kata half past. Selanjutnya, kalau jarum panjang berada di sebelah sini tadi menggunakan kata to. Sekarang coba kita lihat. Jarum panjang ada di angka 7. Jarum pendeknya ada di angka 9 lebih sedikit. Oke, sudah paham? Berarti menggunakan kata to. Oke, menggunakan kata to. Berarti di sini menggunakan kata to. Berarti membacanya apa? Membacanya adalah di sini berarti lebihnya adalah 25. Mohon maaf, kurangnya adalah 25 atau 25. Berarti dibacanya adalah jam 10 kurang 25 menit. Jam 10 kurang 25 menit. Berarti membacanya adalah 25 to. Apa ini angka 10 dalam bahasa Inggris? 10. Oke. 25:10. Kalau di sini berarti kurang 20 menit. Berarti 20. Berarti jam 10 kurang 20 menit dibacanya adalah 20:10. Kalau di sini, kalau jam 10 kurang 15 menit menggunakan kata quarter. Berarti membacanya adalah quarter to 10, jam 10 kurang 15 menit. Kalau di sini jam 10 kurang 10 menit, berarti membacanya adalah, kalau kurang 10 berarti 10 to apa? 10 to 10. Betul. Kalau di sini di angka 11 berarti kurang 5 menit. Jam 10 kurang 5 menit, berarti membacanya adalah 5 to 10. Oke, berarti jam 10 kurang 5 menit. Kalau berada di angka 12 berarti jam 10 tepat. Membacanya adalah 10 o'clock. Sudah paham ya? Sekarang kalau berada di sebelah sini, jam 10 lebih 5 menit. Berarti 5 menit lebihnya 5 past. Jam 10 berarti 5 past 10. Jam 10 lebih 5 menit. Kalau berada di sini berarti lebih 10 menit. Jam 10 lebih 10 menit berarti apa? 10 menit tadi? Betul, 10 past 10. Jam 10 lebih 10 menit. Kalau berada di angka 3 berarti lebih 15 menit menggunakan kata quarter past. Berarti quarter past apa ini? 10. Tuh, jam 10 lebih 15 menit. Sudah paham ya? Lanjut. Kalau berada di angka 4 berarti jam 10 lebih 20 menit. Berarti berarti 20 lebih 20 menit, 20 past 10.
jam 10 lebih 12 lebih 20 menit. Kalau berada di angka 5 berarti jam 10 lebih 25 menit. Berarti membacanya 25 past 10. Jam 10 lebih 25 menit. Kalau berada di angka 6 berarti tepat berada di angka 6 tadi berarti lebih 30 menit menggunakan kata half past. Half past ini angka berapa? 10. Jam 10 lebih 30 menit half past 10. Oke, sudah paham ya? Sampai di sini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Sekarang kalian baca-baca dulu halaman 16. Untuk pekan ini, pelajaran bahasa Inggris tidak ada pengumpulan tugas. Sudah paham ya? Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan kalian semua paham. Pak Dauri juga paham. Kalau ada yang belum dipahami, silakan bisa bertanya ke Pak Dauri. Boleh, WA. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.